terkait yang terjadi kerusuhan Rabu malam tadi di Lapas 2A Kota Jambi. Terlihat pagi ini sampai saya ini polisi dan TNI terus berjaga-jaga untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Terlihat juga para keluarga korban atau tepatnya keluarga napi yang ada di luar menunggu kepastian dari pihak lapas untuk membesuk. Dan juga terlihat juga tadi para napi wanita sudah dikembalikan ke lapas karena melihat situasi dan kondisi yang sudah baik. Dari Jambi, Yudi Pramono, Info Jambi melaporkan.